Review Tasbih Kalimah Shodo dari Abah Ramdoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan di setiap langkah kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, kayu Kalimah Shodo itu adalah salah satu dari sekian banyak kayu bertuah yang sangat terkenal di kalangan spiritualis. Ya, selain karena tuahnya, itu juga kayu Kalimah Shodo itu tidak terlalu langka gitu ya, dan mudah cara mendapatkannya. Dan yang paling penting, itu tidak terlalu tinggi untuk maharnya. Nah, dalam video kali ini, saya akan mereview tasbih Kalimah Shodo. Di sini salah satu wujud sarana benda bertuah dari Kalimah Shodo, ya secara fisik itu kurang lebih bentuknya seperti ini, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini ya, sangat bagus sekali. Nah, ini sama dengan tasbih pada umumnya. Jadi privasi Anda itu tidak akan terganggu jika ada orang yang melihat tasbih Kalimah Shodo Anda. Nah, bagaimana dengan energinya, Bah? Ya, untuk energinya itu adalah alami, terus kemudian isian, dan berkhotam. Dan saya itu bagi menjadi dua energi. Ya. Tasbih yang mengandung energi alami dan isian saja. Terus kemudian yang kedua itu adalah tasbih yang mengandung energi alami, terus kemudian isian dan berkhotam. Nah, untuk mengenai manfaat, manfaat utamanya itu adalah untuk meningkatkan atau mendongkrak kewibawaan dan karisma serta kepercayaan diri Anda. Nah, apakah itu saja untuk manfaatnya, Bah? Ya, tentu saja tidak ya untuk saudaraku semua. Untuk pembahasan manfaat, insya Allah nanti akan saya buatkan video khusus ya untuk mengenai tasbih Kalimah Shodo ini. Untuk manfaat mengenai tasbih Kalimah Shodo ini. Nah, apakah kekurangan dan kelebihan tasbih Kalimah Shodo ini, Bah? Ya, untuk kekurangannya itu sendiri, ya, menurut saya pribadi lah. Untuk yang tidak berkhodam, itu energinya hanya kuat di manfaat utama saja. Nah, jika Anda ingin manfaat tambahan dan juga merata, yaitu bisa menggunakan energi yang berkhodam. Untuk kelebihannya, menurut saya pribadi itu adalah ya penggunaan, ya cara penggunaannya yang mudah, simple, dan saya suka dengan aroma tasbih Kalimah Shodo ini. Yaitu baunya itu wangi, ya tapi tidak menyengat. Nah, tapi ini kembali ke selera dan pendapat Anda masing-masing. Saya kembalikan ke pribadi Anda masing-masing. Nah, berapa untuk mahar tasbih Kalimah Shodo ini, Bah? Ya, untuk maharnya sendiri Rp850.000. Namun sedangkan yang berkhodam itu adalah Rp1.650.000. Nah, saya rasa cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan tasbih Kalimah Shodo ini. Nah, jika ada pertanyaan atau Anda ingin konsultasi, monggo silahkan. Anda bisa menghubungi saya langsung atau sama Mas Adi, asisten saya. Dan untuk nomor kontaknya sudah ada di deskripsi video ini. Oh ya, ada satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, maka segeralah untuk subscribe. Aktifkan tombol loncengnya agar Anda itu tidak ketinggalan untuk video selanjutnya. Nah, akhir kata, jika ada kebenaran yang saya katakan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa. Namun jika ada salah kata,
Saya pribadi mohon maaf. Saya Baramdhani pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.